record. Okey, iaitu tanah tinggi. Tanah tinggi merupakan kawasan yang berketinggian melebihi. Ingat eh, namanya tanah tinggi tu kerana apa? Kerana kawasan dia mesti tinggi lebih daripada 180 meter dari aras laut. Kalau kurang daripada 180 meter, dia tanah pamah. Itu je senang. Kalau daripada kosong hingga 180 meter, itu tanah pamah. More than 180 meters, itu dipanggil tanah tinggi. Okey, itu je nak kategorikan dia. So, di kawasan tanah tinggi ni, tumbuh-tumbuhan akan berbeza-beza mengikut ketinggian. Terutama selepas ketinggian melebihi 1200 meter dari aras laut. Maknanya ketinggian yang 1200 meter tu maknanya biasanya bukit atau gunung lah. Dia memang tumbuhan dia memang berbeza-beza. Okey. Dan pokok-pokok yang ada kat atas itu iaitu terdiri daripada pokok-pokok bantut. Tahu tak bantut? Bantut tu maknanya rendah-rendah. Okey, rendah-rendah. Okey, dan juga renek, maknanya pohon yang kecil-kecil. Seperti pokok oak, laurel, palma, pokok palma eh, pokok paku pakis, kemudian juga lumut-lumut yang ada dan juga kulam pair. Kulam pair tu maknanya adalah yang berada di kawasan celah-celah air, so itu ada kulam pair. Dan hidupan liar di kawasan tanah tinggi pun berbeza. Ada seperti kambing gurun, ada tupai, ada serigala dan juga ada lama. Lama ni lebih kurang macam rusa sikit lah. Okay. So tiba-tiba ada pelajar tanya, is there any tips to make laptop work smoothly? Because every time I open a Google while meeting or playing games or other work, my PC won't work fast smoothly. Cikgu ada any tips ke? Okay, untuk make your laptop faster, sebenarnya kamu kena tambahkan memory, iaitu tambahkan RAM. Okey, daripada mungkin 4GB kepada 8GB. Okey, supaya dia make, dia akan jadi faster lah. So itu cara yang paling baik. So kalau dengan macam cikgu, contohnya cikgu eh. Okey, contohnya my PC ni, cikgu punya PC ni adalah sebenarnya 16 GB. Okey, 16 GB. So that's why cikgu boleh open banyak. Okey, boleh open banyak apps dan juga banyak software supaya serentak dan dia masih lagi smooth. So tapi dia memang mahal lah. But then kalau untuk belajar, kamu belajarlah, tak payahlah sambil belajar sambil kamu buka YouTube ke apa semua, memanglah dia akan slow. Okey, unless kalau memang PC kamu power. Okey, RAM kena tinggi. Yes, betul. Baik. Kita tengok perbandingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar antara banjaran Crocker dengan banjaran Himalaya. Okey, untuk pengetahuan kamu, banjaran Crocker ini terletak di Sabah. Manakala banjaran Himalaya adalah terletak di kawasan okey Nepal dan juga di kawasan okey Pakistan ataupun India, yang mana banjaran Himalaya ini tempat adanya Gunung Everest. Okey, Gunung Everest di banjaran Himalaya. Gunung Kinabalu ada di banjaran Crocker. Itu perbezaan dia. Jadi, okey. So kalau kita lihat sebagai contoh banjaran Crocker, okey, tumbuh-tumbuhan semula jadi yang ada, okey, seperti rhododendron buxifolium. Yang ini tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okey, apa tu cikgu? No, banjaran Crocker di Sabah, iaitu di Gunung Kinabalu. So di situ juga ada seperti lumut, kulam pair, paku pakis, periuk kera, orkid, halia liar. Itu tumbuh-tumbuhan di banjaran Crocker. Tapi kalau kamu tengok apa tumbuh-tumbuhan semula jadi di banjaran Himalaya, dia lain. Seperti dia ada barberry, lumut pun ada, kulam pair pun ada, tapi dia ada pokok birch. Okey, kemudian ada pokok cedar, Himalayan pine dan juga juniper. Hidup kat gunung susah tak? Cikgu rasa hidup kat gunung memang susah.
Sebab bagaimana-mana pun kamu kena berjalan kaki, kamu kena berjalan dengan jalan yang jauh, kamu nak kena turun gunung, kemudian beli barang makanan, kemudian naik semula ke atas. Tak ada McD. Ah, Kavia kata tak dapat McD. Jangan haraplah McD ada atas gunung. Okey. Jadi itu memang susah. Ya, kekurangan kemudahan. Ya, betul. Okey. Tetapi sebab itu kalau kita lihat di banjaran-banjaran ini terdapat banyak binatang-binatang. Contohnya kalau banjaran Crocker, kehidupan liar dia ada seperti apa tahu? Tupai tanah. Okey, summit rat, white-headed scorpion, beruang matahari. Ha, kita ada beruang matahari ya. Ha, katak pokok kinabalu. Ha, leopard cat. Ha, dan juga binturong. Ha, ini semua binatang-binatang yang ada di di hutan-hutan di banjaran Crocker. Okey, boleh. Boleh Cobra. Tetapi kalau hidupan liar di banjaran Himalaya berbeza. Seperti kita ada banyak bear, Eurasian brown bear, kemudian Asiatic brown bear, Himalayan serow. Okey, dan snow leopard. Okey, kemudian rhesus monkey, ada monyet, ada Eurasian kingfisher. Dan juga ada yak. Ini binatang-binatang yang berbeza mengikut banjaran-banjarannya. Nampak tak? Okey, perbandingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar antara banjaran Crocker dengan banjaran-banjaran Himalaya. Ini contoh-contoh. Ini lumut. Okey, yang ini lumut ni. Okey, yang hijau-hijau ini adalah lumut ya. Kamu tengok dia lumut terdapat di banyak di okey, terdapat banyak di di kawasan bukit-bukit ini. Okey. Dan ini ialah Eurasian brown bear. Beruang ada ke dekat Malaysia? Ya, ada. Tapi dia small size, dipanggil beruang matahari. Memang ada eh, beruang matahari. Di Malaysia memang ada. Beruang matahari. Nampak macam rumah Shrek kayu tu. Nampak macam rumah Shrek eh. Pun boleh. Saya tak suka beruang. Ya. Yeah. Okey, tak ada orang yang suka beruang. Okey, yang ada cuma diorang suka teddy bear. Teddy bear adalah. Okey. Beruang apa yang paling besar? Kata cikgu, iaitu beruang yang ada di di Amerika tu, beruang yang besar tu ya. Teddy bear. Tapi sebenarnya, okey, di di Malaysia ni semua orang sebenarnya suka jadi beruang. Suka jadi beruang. Tapi ejaan dia lainlah. Ejaan dia lah, bukan B-E-R-U-A-N-G, bukan. Ejaan dia lah B-E-R-W-A-N-G. Iaitu ber ya, beruang. Itu di Malaysia lah. Okey. Beruang. Bukan beruang eh, beruang. Jadi orang Malaysia memang suka. Tak percaya tanya Sylvia. Anything can make money. Itu motto Sylvia eh. Okey. Nanti cikgu kena belajar dengan Sylvia macam tu. Macam tu pun boleh, boleh. Okey. Baik. Okey. So, itu berkaitan dengan tanah. Okey. Betul eh? Ya. Yeah. Okey. Kita dah belajar tentang bentuk muka bumi, tanah pamah, tanah tinggi dan juga kita tengok pinggir laut. Pinggir laut. Wah, pinggir laut. Yang dikatakan pinggir laut adalah kawasan-kawasan tepi laut. Seperti kawasan yang ada pulau di pulau, pantai berpasir, pantai yang berlumpur ataupun di paya air masin. Senang cerita, tepi-tepi laut. Itu dipanggil pinggir laut. So, tepi laut pun binatang dia berbeza, tumbuhan dia pun berbeza. So, ya biasanya tumbuh-tumbuhan yang ada di pinggir laut ini adalah tumbuh-tumbuhan yang mampu untuk tahan tiupan angin dan air laut. Okay, seperti semak salmon, bintanggur laut, jemerlang laut, mengkuang laut, pokok bakau dan pokok kelapa serta pokok menjalar seperti pokok tapak kuda. Yes. Kamu tahu tak? Masa cikgu pergi Terengganu hari tu, cikgu pergi Terengganu, cikgu nampak pokok ru. Tepi-tepi laut dia memang banyak pokok ru tau. Sebelah, okey, dia macam laut, kemudian ada pokok ru, kemudian di belakang pokok ru tu ada banyak hotel-hotel dan juga chalet.
Cikgu berdiri kat tepi laut itu, angin dia sangat kuat. Kuat angin dia. Sampai terasalah kan, kuat dia. Tapi bila cikgu berjalan masuk ke dalam pokok-pokok, pokok-pokok ru tu, kemudian cikgu berada di hadapan hotel, tak terasa angin tu. Angin tu dah tak terasa. Kenapa? Kerana pokok-pokok ru itu berjaya memecahkan angin yang datang. Jadi angin telah berjaya diperlahankan oleh pokok-pokok ru itu. Jadi, ya betul kan? Jadi itulah kebaikan pokok-pokok yang ada di tepi pantai. Tugas pokok-pokok itu untuk memecahkan angin supaya angin itu tidak kuat kena pada hotel. Memang hebat, ciptaan Tuhan ni memang hebat. Padahal pokok ru tu kalau kamu tengok, dia punya daun bukan besar pun. Daun dia halus-halus je, kecil-kecil je, tajam-tajam je kan. Dia punya daun tajam-tajam, halus-halus. Tapi dia boleh memecahkan angin. Itu kehebatan, kehebatan tumbuh-tumbuhan yang ada di pinggir-pinggir laut. Cikgu nak tanyakan, kerajaan mahu populasi haiwan terancam kepunahan menjadi lebih, tapi there still ada pemburuan haram. Tapi kenapa kerajaan tak ban pembuatan barang dari kulit haiwan or make the skin of the endangered species? Okay, worthless. Okay, baik. Sebenarnya begini, kamu tahu tak? Sebenarnya untuk kerajaan, tindakan kerajaan untuk mengawal pemburuan haram ni sebenarnya sangat sukar. Sebab hutan besar. Hutan besar. Jadi orang yang memburu binatang, okay, kita tak tahu kat mana. Dia masuk ikut pintu mana pun dia tak tahu. Hutan ni di Malaysia bukannya ada pintu pagar, bukan ada gate untuk keliling hutan. Tak ada. Memang tak ada. So let's say kalau katakan kerajaan, okay, menunggu, menahan orang yang menangkap, memburu binatang di tepi ini. Di sebelah sana, ada orang masuk. Di sebelah belakang sana, ada orang masuk. It's very hard untuk mengawal pemburuan haram. Unless, bila dah tahu bahawa orang itu memburu, barulah ditangkap dan juga dikenakan tindakan. Electrical fence tak sesuai. Sebab mungkin kita akan kata electric fence itu okey akan mengurangkan kemasukan pemburu haram. But then takut nanti kesian pada haiwan. Tahu-tahu ada haiwan yang akan mati kena electric fence tu. So sebab itu sebenarnya sukar untuk kawal tu satu. Yang kedua, okey, sebenarnya pemburuan itu dibenarkan tetapi dengan syarat, iaitu kuantiti yang kecil dan binatang-binatang tertentu sahaja yang boleh diburu. Binatang lain tak boleh diburu. Dan pemburuan pula bukan untuk komersial. Tetapi pemburuan tu adalah untuk sebenarnya adalah untuk hobi. Untuk hobi, dan dia bukan semua masa boleh dibuat. Dia ada certain musim sahaja yang boleh dibenarkan untuk memburu. Dan kalau kamu lihat, okey, kalau kamu tengok di pasaran, adanya kulit-kulit daripada haiwan-haiwan liar, sebenarnya kulit-kulit itu bukan datang daripada Malaysia. Most of them sebenarnya datang daripada negara-negara luar. Datang daripada mungkin daripada Tibet, daripada mungkin daripada Nepal, daripada negara lain. So, kamu kena fikir satu perkara bahawa, okay, kerajaan kita dah buat macam-macam. But then benda ini still berlaku. It's hard untuk kita mengawal pembalakan secara terus sebenarnya. Okay, well, itu sebenarnya kita senang cakap sebenarnya Cobra, tapi the theory memang senang, the practical susah. Practical kena susah, so memang susah. Okay, baik. So kita lihat kembali tentang pinggir laut. Pinggir laut sesuai untuk hidupan liar seperti ular, siput, okay, ketam, anjing laut dan juga umang-umang. Kalau di Malaysia memang banyaklah. Okay, kalau kita lihat seperti lokasi hutan pantai di negara ini, seperti Malaysia, kita tengok Pulau Rumbia, Pulau Tioman, Pulau Redang. Okay, umang-umang ni sebenarnya adalah dia macam belangkas sikit. Tapi bukan-bukan, dia umang-umang ni yang selalu masuk dalam pasir, lepas tu dia keluar. Dia jalan, dia masuk balik dalam pasir, dia keluar. Tapi dia bukan ketam. Dia bukan ketam. Dia bukan anak ketam. Dia ada sejenis binatang, umang-umang. Dia masuk dalam pasir, kemudian dia keluar.
tu umang-umang. Memang ada. Bentuk dia lain sikit. Lain sikit. Ya, yang ada cangkerang. Kemudian berenang kat pasir, dia berjalan lah kau ni kan. Okey, kemudian ni umang-umang, nampak tak ni? Ni umang-umang ni. Ni umang-umang. Okey, dia berjalan atas pasir tu. Umang-umang ya. Ketam bahaya ke? Tak bahaya pun. Okey. So di Malaysia ada pulau-pulau yang cantik. Di Thailand ada pantai-pantai. Okey, Phrae, Koh Samui, okey, dan juga Pulau Phi. Indonesia ada Pulau Raja Ampat, Kepulauan Bangka Selatan, Pantai Barat Sumatera. Australia ada Pantai Whitehaven. Ui, Whitehaven kau. Dan Teluk Wine Glass. Dan juga Amerika Syarikat, Pantai Coast Guard dan juga Teluk Hanauma. Iaitu di mana ni? Di Pulau Pulau Hawaii. Pulau Hawaii. Siapa biasa pergi Pulau Hawaii? Anyone here? Pernah pergi Pulau Hawaii? Tak pernah eh? Okey, oh pernah pergi. Dan ini dia Koh Samui. So, lokasi dia memang berbeza. When I dream mega, tak pernah. Cikgu pun tak pernah. Okey. So, kita lihat di sini. Okey. Ada anjing laut. Okey, dan ini di mana ni cikgu? Ini di Pulau Pulau Tioman. Okey. Dah alang-alang ni lah. Dah alang-alang ni kan. Okey. Dah alang-alang ini. Okey. Nak tak untuk kita? Untuk kita sampai masanya untuk kita berjalan sekejap. Kita tengok tempat-tempat tu nak. Kita nak tengok tempat-tempat itu. Okey, kerana apa cikgu? Kena faham eh. Kita nak pergi tengok sebab kenapa tahu? Nanti bila besok-besok, kat besok kamu dah start sekolah kan? Start sekolah PDPR. Bila kamu start PDPR, cikgu tak rasa kamu akan dapat pergi tempat-tempat macam ni, itu satu. Kemudian yang kedua, bila 4 hari bulan nanti, bila kamu pergi sekolah, pergi fizikal pula, kan? Kamu memang tak akan ditunjukkan, tak akan dibawalah ke tempat-tempat macam ni. Jadi sementara dalam kelas cikgu ni, kita boleh tengok, pergi tempat-tempat tu, tengok sendiri. Okey. Okey Ryan. Okey. Sure kam. Okey. When you going to sponsor us? Kau ni nak sponsor. Tak payahlah sponsor-sponsor. Cikgu yang sponsor kau orang. Don't worry. Cikgu yang sponsor kau orang. Apalah nak minta raja, kan? Raja di nak manalah kan. Kesian dia. Asyik-asyik sponsor-sponsor. Sian dia. Kan? It's okay, it's okay. Okay, baik. Cian ya. Okay, baik. So, kita akan silap. Okay, kita akan tukar mode. Okay, iaitu kita akan tukar mode kepada mode penerbangan. Okay, so kita minta kepada Raja Edina dan juga Sylvia Liu untuk menjadi pramugarinya. Okay, so kita bertukar kepada mode kapal terbang sekarang ni. So, sekarang kita dah ada dalam mode kapal terbang. So, anyone semua masuk, masuk, masuk. Okay. Dan tempat ni cuma 30 orang je. So boleh lebih tingkap. Okay. Yang nak pilih tepi tingkap boleh. Tapi kalau agak-agak panas boleh buka tingkap eh. Boleh buka tingkap, turunkan tingkap, boleh tengok eh. Tengok kat luar macam tu kan. Boleh, boleh. Silakan. Kemudian nak duduk sebab juga. Boleh, boleh, boleh. Kemudian kalau tempat ni 30 orang je kapal terbang ni. So ada 14 orang lagi ni. Yang 14 orang berdiri eh. Berdiri. Okay, berdiri macam tu ya. Agak-agak nak berhenti tekan loceng eh. Tekan loceng ting. Okey. Baik, boleh turun. Boleh turun. Okey, baik. Okey. So itu kita punya flight. Okey. Okey. So boleh turun eh. Boleh. Okey. So korang untung korang sebab apa? Sebab kita tahu bahawa korang punya flight ni memang service tip top. Yang jadi pramugari Raja Edina kau dengan Sylvia Liu. Mana kau nak cari pramugari macam tu? Raja kala. Okey, dah keluar bahasa lain. Okey, okey, okey. Jom kita tengok di Malaysia ini. Pertama sekali kapal terbang Fitri Ebat. Okey. Kita nak lihat iaitu berkaitan satu pulau ya. Cikgu agak curious sikit tentang Pulau Rumbia. Di mana Pulau Rumbia ni cikgu? Oh, Pulau Rumbia ni berada di negeri Perak. Wow.
Pulau Rumbia ada di negeri Perak rupanya. Ah, ingatkan ada Pulau Pangkor je. Rupanya ada pulau Pulau Rumbia, yang mana pulau ini dikatakan antara pulau yang cantik. Ah, kan ada pulau ni. Ah, alamak, di Perak lah pula tempat kita punya pramugari. Ah, sudah. Ah, jadi isu pula nanti. Ah, jadi isu pula nanti. Oh, tak jauh daripada Pulau Pangkor lah. Pulau Pangkor ke atas, ini Pulau Rumbia. Ah, Pulau Rumbia, dan dikatakan pulau ini juga adalah cantik juga katanya lah. Tetapi malangnya tidak ada gambaran di sini. Ah, minta maaf, kita hanya boleh tengok daripada atas saja. Tidak ada tempat mana-mana yang kita boleh mendarat. Ah, minta maaf sangat-sangatlah. Ah, tak boleh mendarat. Ah, tetapi okey, kita nak tengok satu lagi tempat, iaitu di Thailand. Kat mana cikgu? Ah, tak ada tempat untuk mendarat, kita pergi tempat lain. Iaitu kita nak pergi ke Koh Samui. Katanya Koh Samui ni cantik gila. Ah, Koh Samui, kat manakah Koh Samui itu? Ah, jom kita tengok Koh Samui di Thailand. Ah, di mana tu? Wow, dia sebuah pulau ke? Ah, sebuah pulau yang mana Koh Samui ini dikatakan antara pulau yang tercantik, okey, dengan pantai dia. Ah, jadi korang mesti dah excited kan? Ni, jangan lupa, ada tak bawa ni swimming trunk dan bagai. Dah ada swimming trunk mendarat kat Thailand. Baik, kita akan pergi. Ada ada ada. Ah, okey, baik. So kita akan mendarat di mana, di salah satu tempat di sini untuk kita lihat apa yang ada agak-agaknya di Koh Samui ni. Katanya pulaunya cantik bona cantik sangat. Apa yang cantiknya? Alamak, sampai kawasan kampung lah. Okey. So ini kawasan air laut. Wow. Okey. Dia ada kawasan yang berlumpur, tetapi kita nak tengok air laut dia. Biru. Memang cantik. Air dia biru. Ada orang. Ya, ada orang. Okey. Adakah hai makcik Thai? Bukanlah. Dia macam ni. Sawadikap. Kan. Ya, ikan siakap. Okey, dah macam tu. Apalah korang ni? Apa hai makcik? Bukan amoy lah, kan. Maggi cup. Maggi cup pun boleh. Maggi cup pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Jadi, okey. Mak sawah tingkap, masuk pintu keluar tingkap. Yang pergi masuk pintu keluar tingkap tu kenapa? Okey. Baik, kita cuba cari pantai-pantainya. Katanya pantainya cantik-cantik. Jom kita tengok pantai-pantainya. Adakah benar-benar pantainya cantik? Tu perompak di Bangkok. Uish. Oh, ini kawasan yang berbatu-batu ni, banyak batu karang ni. Okey. So ini banyak kesan-kesan batu karang ni. Okey, dan kalau kita lihat ini kawasan dia. Okey. Ish, kenapa tu? Ya, pretty pantai Okey. So, kalau kita lihat. Baik, cikgu nak tunjuk satu perkara Korang tengok dia punya pokok. Korang tengok dia punya pokok. Korang rasa angin dia kuat tak? Korang tengok pokok dia, korang tahu betapa kuatnya angin dia. Sampai macam tu sekali. Bermakna angin di sini memang kuat. Okey, dia punya okey, daun-daun itu dia dah bend macam tu. Okey, ada couple kat situ yang korang tengok benda lain, kenapa? Okey. Korang juga ni kan. Tapi apakah bukti yang ada bahawa ini adalah Thailand? Sebab ada ini. Cuba tengok ni. Thailand dia mesti ada macam ni. Dia ada dia punya, bukan makam lah. Dia ada dia punya apa? Dia punya tokong-tokong dia. Okey. Ini bukan Disneyland okey. Ni bukan Disneyland. Lain macam kau ni. Okey, ini adalah dia punya tokong-tokong Thai. Di Thailand lah. Maknanya kita dah ada di Thailand. Selamat datang ke Thailand. Okey. So, ini kawasan-kawasan pantai yang mana kita lihat
What if got tsunami? Later gone. Alah, tsunami kat tsunami pun diorang hidup macam biasa juga. Bila gone, diorang bina balik. Nak mandi pantai boleh. Boleh, boleh, boleh nak mandi pantai. Nak mandi pantai pun boleh. Ini pantai dia. Bang, terkejut aku kau. Kau ni kan tepi bang. Tepi lah, sibuk kau ni. Terkejut aku. Hai, kau ni kan sibuk lah. Tepi. Orang nak belajar, tepi, tepi bang. Tepi. Okey. Hai, pak cik ni kan. Hai, tiba-tiba je ada siap bertatu pula tu. Okey. Terkejut dan. Kan. Sebenarnya dia tengah perhati. Apa pasal kau orang ramai-ramai dekat sini, bang? Abang jangan buat kacau kat sini, bang. Abang tepi. Abang tepi. Ingat abang punya tatu tu saya takut. Abang tepi. Abang tepi. Okey. Baik. Okey. So, Moana Maui. Ni Moana. Rupa ini Moana. Maui ni. Tak payah. Okey. Tak payah. Okey. Okey. Tak payah. Okey. Maui lah sangat. Moana. Okey. So, ini pantai dia. Tak. Kau tengok yang buncit tak buncit. Kau ni kan la ilaha illallah kau ni kan. Hey, pening aku. Risau. Risau. Hey, korang ni kan. Dia ni masalah kalau bawa korang berjalan-jalan ni kan. Macam-macam korang ni kan. Nak bawa berjalan. Tapi macam-macam korang ni. Risau aku. Risau. Okay. Buncit tak pacik tu. Tengok, dia cari buncit juga. Okay. Baik, so kita akan pergi satu lagi tempat untuk kita tengok Koh Samui ni. Katanya, okey, apa kehebatan? Koh Samui ni hebat sangat. Koh Samui ni cikgu. Inilah dia. Pandangan daripada atas. Nampak tak? Wah, cantik eh. Okey. So, ini pantai Koh Samui. Okey. Dan Koh Samui ini kita tahu terkenal dengan pusat pelancongan, di mana inilah dia kawasan pantai. Dia ambil pakai apa ni? Pakai drone eh? Okey. Tapi sekali imbas macam PD. Dia ambil pakai drone kot. Kan? Dia ambil pakai drone ni rasanya. Kan? Dia ambil pakai drone ni. Dia pakai drone ya. So kalau kita lihat, inilah dia. Kebanyakan pantai pastinya akan ada apa tahu. Okey, pinggir-pinggir laut mesti ada pokok kelapa. Okey, you see? Ada banyak pokok-pokok kelapa. Okey, dia banyak pokok kelapa kat sini. So kenapa pokok kelapa? Kerana pokok kelapa ini akan memecahkan angin dan mampu menahan tiupan angin yang kuat. Okey, tiupan angin yang kuat. Dan ni ada orang main. Main apa ni? Main layang ke? Ke main jet ski ke ni? Okay. Main layang kot. Di belakang tu Gunung Ganang. So inilah dia kawasan. Kawasan pinggir laut yang terdapat di Koh Samui. Di mana ni cikgu? Okay, di, iaitu di Thailand. So sekarang kita dah berada di, berada di Thailand. Okay, baik. Seterusnya, kita nak tengok apa cikgu? Okey, seterusnya kita nak tengok berkaitan dengan, iaitu kita nak tengok tentang banjaran. Banjaran apa? Kita nak tengok banjaran, iaitu banjaran Croker. Nak tengok tak banjaran Croker? Di manakah banjaran Croker? Banjaran Croker berada di, berada di Sabah. Okey, jom kita tengok banjaran Croker yang berada di Sabah. Bukan di Sarawak eh. Bukan di Sarawak, iaitu di kawasan Gunung Kinabalu. Inilah dia banjaran Croker. Okey, kamu nampak tak kawasan tanah tinggi yang bukit itu? Okey. Daripada sini sampai sini, kamu nampak ni. Okey, ini adalah dikatakan sebagai banjaran Croker. Ni banjaran Croker. Ni. Dan di banjaran Croker inilah terdapatnya gunung, Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu. So di banjaran Croker ini kita boleh nampak, okay, pelbagai bentuk, pelbagai hidupan liar dan juga tumbuh-tumbuhan.
Tapi memang betul ke Gunung Kinabalu ni tinggi cikgu? Memang tinggi. Sebagai contoh kita tengok daripada sudut 3D dia. Nampak tak daripada 3D ni kita nampak dia punya bentuk. Ah, nampak tinggi dia. Ah, daripada tempat lain, tempat lain semua belakang-belakang tu rendah-rendah. Yang itu tinggi. Ah, macam memang gunung, bukan macam gunung Faris Hamzah, memang gunung. Kan kau ni kan, kan orang cakap kau ni macam orang tapi bukan orang, bukan. Orang juga kan. Okay, Banjaran Himalaya yang paling tinggi. Yes, boleh tak pergi Gunung Everest? Boleh, tapi Gunung Everest di puncak dia tak dapat tengok. Tak dapat tengok eh. Puncak dia memang tak dapat tengok. Sebab apa? Tidak ada gambar daripada puncak. Tak ada gambar daripada puncak. Itu hakikat dia lah. Tak ada gambaran daripada puncak. Kalau Gunung Everest, kalau pergi tak boleh balik. Okay. Saya pernah nampak gambaran dia. Yelah, gambaran dia pernah lah. Memang tinggi gila, memang tinggi. Okay. Dan kalau kita lihat eh, di kawasan kaki gunung. Ini kawasan kaki gunung, Gunung Kinabalu. Kita tengok sebenarnya di kaki Gunung Kinabalu masih ada tumbuh-tumbuhan. Okay. Cuma bagaimanakah tumbuh-tumbuhan dia? Tiba-tiba masuk hotel. Alamak. Masuk hotel lah. Alamak. Masuk hotel. Silap-silap. Macam dom. Masuk hotel. Keluar balik lah. Keluar balik. Okey. Risau. Risau. Masuk hotel tiba-tiba. Risau. Ini ada yang terus nak cari. Cari makanan pula. Sudah. Nak cari makanan lah pula. Ada hotel tengah-tengah hutan ya. Ada. Okey. Ini, inilah dia gambaran untuk naik ke Gunung Kinabalu. Okey, ini laluan tangga untuk naik ke Gunung Kinabalu. Dan kamu tengok eh. Okey, ini pokok-pokok dia. Nampak tak pokok-pokok dia? Dan mula ada pokok-pokok yang renek. Ini dipanggil pokok renek. Ataupun pokok yang rendah-rendah. Makin tinggi kamu pergi, makin rendah pokok-pokok dia. Okay. Sebagai contoh, jom kita jalan. Uish, siapa tu? Siapa yang menunggu kita tadi? Alamak, macam ada orang tadi. Siapakah dia? Risau. Tak tadi. Oh, dia ni ke? Sekali imbas macam macam Doctor Strange. Macam Doctor Strange. Oh, ayah saya sudah mendaki Gunung Kinabalu. Oh, iya ke? Wah, nampak? Inilah dia gambaran daripada tepi Gunung Kinabalu. Daripada tepi eh. Kamu nampak tak? Yeah, of course ada haiwan-haiwan berbahaya. Okay. So ini nampak? Okay, kena panjat batu dan sebagainya. Beraninya buat rumah kat situ. Yeah. Tak takut ke? Nak takut apa? Nak takut apa eh? Kita tengok gambaran dia. Wah, tingginya. Okay. Nampak tak? Pokok-pokok di sini makin tinggi dia makin banyak batu tau. Bila banyak batu, inilah pokok-pokok yang ada. Seperti kulam pair, kemudian pokok-pokok renik. Macam badan jatuh eh. Tak ada, tak ada, tak ada. Okay. Dekat sana sejuk, right? Ya, betul. Memang sejuk Syazwina. Memang sejuk. Dan ini tinggi ya. Dan ini ada lagi separuh nak naik ni. Nampak tak berkabus tu? Nak naik lagi ni. Naik-naik lagi. Berapa tinggi dia? Berapa tinggi dia? 4400. 4410 meter. 4000 eh bukan 4100 meter. Yes, 4000. Okey, jadi dia memang sangat tinggi. Dan kamu nampak ini batu-batu ni. Okey. Ya, yeah, tinggi, memang tinggi. Ada sesiapa nak pergi Gunung Kinabalu? Okay, sesiapa yang berhasrat nak pergi Gunung Kinabalu? Okay, cikgu nak join sekali lah nanti. Ambil masa berapa lama? Setengah hari. Okay, setengah hari insyaAllah kamu akan sampai. Nak naik tu. Lama, memang lama. Dan ini adalah pokok tumbuh-tumbuhan yang cantik-cantik ya. Ada pokok-pokok bunga. Ya, ada tempat rehat. Yes. Memang ada tempat rehat.
Ah, memang ada tempat rehat. Dan daripada sini di belakang tadi, di belakang rumah-rumah yang kamu panjat tadi, ada laluan lagi untuk naik ke atas ke Gunung Kinabalu. Ah, nampak tak? Pokok-pokok dia pun dah berbeza. Okey, pokok-pokok dia pun dah pun berbeza. Into the jungle. Yeah. Ada harimau tak? Harimau tak ada. Ah, dah dah kat gunung ni. Bila dah kat gunung, harimau dah tak ada. Ah, harimau dah tak ada. Ah, harimau kat bawah aje. Okey. Ah, kamu tengok pokok-pokok dia kan berbeza. Ah, okey. Ah, laki tu lagi. Ah, itulah. Rasa-rasanya ah, yang jaket merah tu kan. Rasa-rasanya macam dia dia berkenan kot dengan Raja Edina. Tak apa, tak apa. Cikgu backup kamu ya. Raja Edina jangan risau. Cikgu backup kamu. Ah, jangan risau. Yan. Ah, apa-apa hal dia orang akan tanya. Ah, ni ah, cikgu, ah, dia kata ah, ni siapa ni? Ah, ini semua 44 orang ni semua anak-anak saya. Jangan kacau ya. Ini 44 orang ni semua anak-anak saya. Ah, jangan risau. Dia mesti terkejut. Uish, anak encik ni 44 orang. Ya. Yeah. Ah, saya dulu lahir katak. Bila katak banyak berudu. Ah, inilah semua ni. Okey, baik. Seterusnya. Okey, baik. Ingat katak ke apa? Kan? Ah, okey, baik. Okey. Ayah pink betul. Ah, nampak tak? Cantik. Cantik ya. Ah, okey. Kata external fertilization. Okey. Baik. Ah, okey, kalau kita tengok nah, banyak eh batu-batu. Ada salji tak? Ah, salji mungkin kat atas lagi. Ah, kat atas lagi ya. Dan kamu tengok pokok-pokok dia yang ada. Ah, pokok-pokok renek dan sebagainya eh. Ah, okey. Baik. Ah, inilah dia gunung. Gunung di gunung mana ni? Gunung Kinabalu. Kita dah tengok Gunung Kinabalu. Topik kami bodyguard cikgu. Eh. 40 orang, 44 orang jadi bodyguard cikgu. Apa kehairnya? Apa ramai-ramai sangat? Ah, cikgu tengku eh. Ah, cikgu tengku lah pula. Kan. Okey. Okey. Jom kita tengok Everest. Ah, ada yang kata nak tengok ah Everest. Okey, kita tengok. Okey. Ah, okey, Mount Everest. Ah, okey, Mount Everest Mountain. Ah, jom kita tengok. Ah, okey, ini kawasan gunung. Dari mana ni cikgu? Ini dah dia Mount Everest. Ah, gunung yang tertinggi setakat ini, gunung yang tertinggi di dunia. Bukanlah Everest ni dekat Nepal lah, bukanlah dekat dekat US pun, dekat Nepal ni. Nampak tak? Nak dipanjatkan situ tu. Ah, sebelah kiri tu China, sebelah kanan itu kawasan-kawasannya. Naiklah helikopter. Helikopter pun susah nak naik atas tu sebab angin yang terlalu kuat. Setiap-setiap bulan helikopter pun terbalik. Ah, sebab tu dia tak berani. Ah, okay, naik kuda. Naik kuda pun boleh. Masukkan duit RM1 sampailah. Ah, sampailah naik ke bulan nanti. Yeah, okay. Baik. So kalau kita lihat di sini boleh mati kan? Yeah. Dan Mount Everest sebenarnya the problem is kita tidak ada tempat untuk mendarat. Kita tidak ada tempat untuk mendarat eh. Ah, minta maaf. Ah, tak ada tempat untuk mendarat. Kat mana-mana pun kalau kamu tengok memang tak ada tempat untuk mendarat. Dia just kat situ saja. Ah, jadi mohon maaf lah. Ah, kejam Google ya. Ah, nak buat macam mana? Ah, tapi kalau kamu nak tengok yang paling dekat eh. Yang paling dekat cuma dia ada di ah, dia ada di pinggir-pinggirnya seperti di sini Everest Base Camp. Ah, di Base Camp ni boleh. Sebagai contoh kalau kita turun ke Base Camp dia, ah ini Base Camp dia. Ah, ini di Base Camp dia kalau kita tengok. Ah, nampak tak tu? Ah, itulah dia. Ah, yang nampak kat ujung tu, ah itulah dia Gunung Everest. Ah, tinggi bona kan? Ah, tu dia. Ah, okey. Eh, kepala. Ha? Kepala? Mana kepala? Ha, ni ada orang. Ha, cuba cuba pandang kiri. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ha, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, kan. Ha, risau. Panda ke tu? Ha, okey. Ha, ni. Ini sebenarnya orang Food Panda.
Bak kata Izakil hantar Food Panda sampai ke Gunung Everest. Melampau sungguh. Siapa yang call sampai Everest? Kau ni kan. Okay, nama dia John. Suka hati kau je kan. Siapa yang order ni? Kesian abang ni hantar Food Panda sampai ke Everest. Kau gila ke apa? Kan? Cikgu jangan potong rambut nanti macam ni. Ya, yeah, betul. Order Food Panda beli air kosong je. Hantar sampai Everest. Pengsan brother ni. Kan? Yeah. So, ini adalah, ini semua, kalau kamu tengok Gunung Gandang ni, inilah dia dikatakan sebagai Banjaran Himalaya. This is Banjaran Himalaya. Nampak tak? Bukan Titiwangsa. Titiwangsa kat Malaysia pandai. Inilah dia Banjaran Titiwangsa. Tengok Farid Samsa. Engkau lah ni. Banjaran Himalaya. Banjaran Himalaya tu dia banjaran gunung-gunung yang banyak. Nampak tak? Bersambung-sambung. Dan di atas ini memang sebenarnya gunung diorang beza dengan gunung di Malaysia. Gunung di Malaysia banyak pokok. Gunung-gunung di sana tak ada pokok. Batu-batu aja. Nampak tak? Mana ada pokok batu. Dia sejuk. Okay. Dekat belakang batu besar tu. Nampak tak ada? Nampak tu. Ni nampak ni. Belakang batu besar ni kan. Okay. Buat apa tu? Buat apa tu kat belakang batu besar tu? Buat apa tu? Jangan tiba-tiba nak terkencing kat situ. Jangan. Baik. Kemudian okay. Okay. Dan kamu lihat di bahagian atas tu sebenarnya memang banyak banyak salji. Kata kau salji banyak kan? Kan. Tengok muka dia. Muka dia happy kot. Uish. Jap tengok. Ini apa? Hidung ke apa? Okay, itu hidung eh. Jangan kau ingat itu hidung eh. Hidung. Okay. Mark Bladen. Ya, yeah, inilah dia. Okay, Gunung Everest. Ingat, Gunung Everest tak ada pokok. Hanya batu-batu sahaja. Hidung je. Itu hidung eh, bukan hanger. Kan ada yang sangkut hanger kat situ. Okay, itu bukan hanger. Okay, baik. Okay, baik. So, inilah dia banjaran Banjaran Himalaya. Okay, baik. Pejam celik, pejam celik. Kita pun telah pun kebagian gelap banyak. Okay, baik. Kelas kita mana yang tak gelap? Kau cerita sikit. Kelas kita mana yang tak gelap? Kelas sejarah pun korang gelap. Kelas geografi pun korang gelap. Pelik lah korang ni kan. Kan? Kita belajar sejarah, belajar geografi tapi korang gelap. Pelik korang ni. Okay. Baik. So, pejam celik dah habis dah. Alah, kejapnya. Dah habis dah pun. Nak buat macam mana? Kita sambunglah minggu depan. Okay. Kita sambung minggu depan. Thank you guys. Bye. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Terima kasih cikgu. Sama-sama Dila. Okay, bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Buatlah 1.5 jam. Oh ya ke? InsyaAllah. Sama-sama. Okay, bye. Kan?